topic to discuss it. One thing I can't seem to wrap my mind around, it's sick. Yes, something I need to be happy. Please tell me that you feel it too. And if it's true, will I be alone? Sedikit tentang Akademi Berbagi Malang, yaitu suatu komunitas sosial yang di sini kita bergerak di bidang pendidikan. Dan untuk kelas kali ini kita berkolaborasi dengan Elvara FM, yang mana Elvara FM sendiri menginjak usia ke 10 tahun. Ya, kali ini kita akan banyak belajar tentang view talent, MC dan lain sebagainya. Pesan saya buat kelas ini, kelas yang sangat luar biasa dengan peserta yang banyak, mencapai 150. Kemudian selamat ulang tahun buat Elvara FM dan terima kasih buat Hotel Atria yang berkenan menyediakan tempatnya. Dan Elvara FM, your inspiration, dan Akademi Berbagi, berbagi bikin happy. Elvara yang ke-10 dan semoga menjadi radio yang inspirasi kita dan bisa mewadahi talent-talent, terutama talent lokal yang ada di Malang. Ya begitulah ya, pokoknya semakin menginspirasi Elvara. Semoga ratingnya juga semakin naik. Saya termasuk orang yang mengamati perkembangan Elvara tiap tahun. Di 10 tahun ini acara Elvara itu paling sukses tadi acaranya karena mereka sudah berbicara. Jadi saya lihat dari 10 tahun yang lalu ini paling sukses ini. Berhasil mengundang Jember Kencono. Mudah-mudahan di tahun depan Jember Kencono tidak mengundang Elvara. Your inspiration 98.6 Elvara FM. Acaranya seru banget. Ya, seru banget dan rame, asik. Iya, rame asik. Dan radio Elvara emang paling seru kayaknya kalau malamnya paling oke lah, paling asik. Kocok-kocok itu lucu. Soalnya ya semoga broadcaster-broadcaster muda tetap apa ya, seperti kakak-kakaknya yang sekarang. Ya, aku baca kakak-kakak. Jadi tetap melangit lah, melangit, mengudara. Semua. Ada yang follow Instagram saya. Terima kasih atas undangan dari Elvara FM dalam rangka AUT yang ke-10. Ya, semoga di tahun yang datang Elvara sukses dan memberikan edukasi kepada timnya yang lebih baik lagi, serta acara-acara yang lebih hot lagi. Kita semua bahagia. Sekarang,